Talk Lovers Indonesia kembali di channel YouTube Bobby Santok. Seksi dunia anjing kita. Gua lagi ada di Pluit Village, Jakarta Utara. Ini lagi ada acara event Pet Bazaar yang bertajuk Pet Village dari tanggal 31 Agustus sampai 31 Juli sampai tanggal 11 Agustus 2024. Kali ini gua mau ngajak kalian untuk grebek boot-boot yang ada di Pet Village ya, supaya kalian punya gambaran ada anjing apa, ada hewan apa. Ya, ada yang tertarik apa enggak, ada yang kalian minat apa ada apa enggak? Ya, jadi buat bahan pertimbangan kalian untuk main ke sini, ya. Tapi kalau enggak ada pun juga boleh main ke sini ya. Sekedar untuk lihat-lihat aja. Ini gua mau ajak kalian untuk kita grebek yang pertama adalah booth yang terbesar di Pet Village, ya, ini Moon and Go Kennel. Wah, ini lagi demo Rottweiler ini. Ya, ternyata ada Rottweiler. Ini Moon Go and Moon Kennel. Ya. Ini ada Koko Dirga dan Koko Donald. Ini biasa ada anjing-anjing antik nih. Dirga aja ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Aku mulu ya, kayaknya. Ya, ada yang istimewa apa ini? Udah ada gua, ada tackle buffalo kok. Hah? Ada tackle buffalo. Antik gak? Antik lah. Mahal gak? Tergantung orang ya. Tergantung orang ya. Ya. Kalau nggak antik, gua nggak mau nih. Ya udah kalau Koko mau mah udah ya Koko kan temen yang terkantik gitu. Ayo kita lihat ya. Nah, ya guys. Ini okay. Apa Alaskan Mammut ini? Mana? Ya, mana? Oh ini Coco. Ya ini Coco hitam yang kemarin di Gajah Mada dia dipindahin ke sini. Oh lagi main sini. Iya. Harga berapa ini? Ini di 15. 15? Iya. Coco 15 juta. Ini anjing yang lagi ngetren nih. Border ya, Collie. Ini agility lagi ngetren banget di Indonesia. Betul. Terakhir lomba agility 100 ekor lebih. Yes. Ya. Ini luar mumpung ya. Lagi ada nih. Ini lokal import. Import dong. Import. Yes. Import Thailand. Uh-uh. Ini waras Amarul. Heeh. Digendong dong lu, males lu. Digendong. Ya kan tuh. Nih, jantan betina ini. Cowok. Harga berapa ini? Ini di 45. 45 juta, ya, import Thailand? Iya, aku rata-rata yang kayak gini 45 kak. Oke, okay. Ini matanya biru dikit. Ini dia kurang bule, ini blasteran kayaknya. Oh gitu. Tapi itu nggak pengaruh sama kepintarannya ya? Betul. Ini anjing terpintar di dunia, lalu buat agility ini top banget. Ya. Ini jantan ya? Ini juga jantan? Jantan. Kalau yang ini betina. Betina. Ini bule, ini keluarin nih bule. Nah ini si bule, ini matanya biru nih. Dia pakai soft lens. Enggak, apa ini? 45 sama ya? Oh ini betina. Yang betina matanya bule. Tuh, bule kan? Kamu tampaknya smart banget liat matanya bule. Liat. Ini sumpah guys, kalau di kandang mungkin kalian ngeliatnya agak reok kan. Tapi kalau kalian didik, ini gampang banget nangkepnya nih. Iyalah. Pinter. Cepet pinter ini. Mm-mm. Dia lahir pakai otak. Ini kurang kencang. Jadi dia lahir dikasih otak dia. Iya. Pas lagi lahir belajar dia. Belajar ya. Coba bule yang ini. Oh ini pitbull nih. Ini pitbull bule nih. Ini pitbull harga berapa ini? Ini di 50. 50 juta. Matanya bagus banget. Udah umur berapa ya? Ini umur 4 mau ke 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Nih. Tuh, matanya gila cakep kayak gunung. Kan? Ya, udah kupir. Iya. Import Thailand juga ya? Uh-uh. Ini merle kan ya? White merle. White? Uh-uh. White merle. Kalau di Thailand pada bilangnya white merle ini. Oh, warnanya kayak lemon ya? Iya. Cakep ya? Kayak sable gitu kan? Iya. Oke. Jantan ya? Uh-uh. Ini Samoyed. Ini berdua sama nih kok yang dari Gajah Mada kemarin. Samoyed harga berapa ini? Di 12. 12 juta yeah. Ya? Udah umur 3 bulan ya? Uh-uh. Udah mau 4 bulan, sorry. Ini. Nah, ini border collie lagi nih, kelarin sendi, boleh? 45 juta border collie. Ini jantan, setahu aku. Jantan? Betina ya? Sorry. Betina. Nah, ini boleh juga nih, kok. Oh iya tuh. Tuh. Tuh ya. Matanya biru. Cantik banget. Ini kayak gradasi gitu dia, cakep. Matanya. Kayak pecah, kayak gundu pecah. Nah. Ada coklatnya. Nah, ya masukin. Ini nih. Ah, ya ini yang gue bilang kok. Waduh. Ini
Umur sini, apa ini? Ini dia satu saudara sebenarnya sama yang double depo gua kemarin kok. Ini long hair kan? Long hair. Kok warnanya begini ya? Iya. Ini piebald, warna piebald. 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 Iya, piebald. Jantan kok. Ini warnanya aduh, belum pernah ada yang belum pernah lihat ini. Iya. Ini dapat aja dapat import dari mana ini? Thailand juga. Thailand. Satu saudara main double depo gua. Jadi warnanya dibilangnya apa tulisnya? Piebald. Tapi ini kupingnya kayak shaded cream. Ya. Nah, ini biasa kalau digabung, kalau katanya kalau digabung sama brindle bisa keluar English cream. English cream. Cream. Nah, yang putih-putih yang gue itu. English cream. Oke. Nih. Tuh ya kok ya? Ya, tunggu. Badannya bagus, tulangnya bagus. Ini harga berapa ini? Ini sama kayak double depo-ku, aku bukanya di 45 kok. 45 juta. Iya. 45. Nih mukanya. Ya warnanya tuh bener-bener enggak. Matanya juga cakep kok. Ya matanya biru. Iya. Kiri kanan biru tuh. Anjing-anjing gua bule-bule semua kok. Tunggu jangan. Eh belum dong. Ya? Belum. Ini anjing 100 juta ini. Enggak 100 juta. 100 juta. Enggak, beda. Jadi di berapa? Ini di 45. 45 juta iya. Doang. Iya. Oh. Gua pikir 100 juta juga. Itu emang yang krim kok. Ini sama krim, yang krim itu langka mana? Yang krim dong. Ini? Yang krim. Tapi ini juga gua enggak pernah lihat loh. Ya ini yang piebald agak jarang juga. Biasanya depel. Ya. Brindle. Ini piebald. Piebald. Gila, cakep warna juga kan kok. Jantan. Ini kalau dikawinin sama warna biasa kok bisa keluar begini lagi ya? Kayak ngegaca sih. Kayak hoki-hokian juga sih. Oh, belum tentu ya? Iya, belum tentu. Cuma gila, aku ini kayak herder lo. Gila, cuma dijual 45 juta gak salah. Soalnya gak selangka yang 100 juta. Oh. Padahal ini aja gue belum pernah ya. Lihat ya. Kenapa kita bilang yang itu 100 juta? Karena lu nyari pun susahnya minau. Ada okay. Duit pun kalau misalnya dapat orang lomba-lomba carinya. Oke. Okay. Nih guys, lu kalau kawinin sama brindle bisa keluar English cream lo yang English kayak punya cream. Gua. Yang 100 juta itu. Ya, ini shaded cream ya, udah kelihatan hitam. Ini jantan ya? Oke. Okay. 45 juta gila. Ini sayang. Kalau gua daripada yang double depo mendingan yang inilah. Wow. Tapi double depo cakep juga kan. Karena ini. Tuh lihat tuh. Lu suka yang mana kok yang ini? Ini. Ini digabung brindle bagus guys. Ya. Nih Cavalier gua. Cavalier kejar. Sebenarnya kemarin berapa? 35. 35. Eh sayang. Sini. Gila cuma 35 juta. Ini anjing import harga lokal. Awas kaki. Anjing import harga lokal. Sorry. Ya. Ini juga anjing anjing sultan ini. Ini jantan. Ya mukanya simetris tuh lucu tuh. Lihat muka kayak banget. Cengeng, nengik, mau nangis. Betul. Ini badannya. Ini lokalnya 30 juta ini. 35. Ini lokalan. Harga lokalan. Ini cuma jual 35 juta udah import Thailand. Iya. Gila. Bagus nih kok. Bagus banget ini harganya. Cowok ya. Cowok ya. Ini pom berapaan pom? Yang mana? Oh kalau ini aku di 40. 40 ya? Niko. Ini Marla juga ya? Ya ini agak reok, jadi kayak dari kandang aja. Gak apa-apa, dari kandang aja ini agak reok. Agak ya? Iya, agak reok. Tapi manja sekali dia, kalau itu suka minta dipegang. Wah ini bagus ya? Bagus kan? Ini harga berapa? 40 juga. 40? Iya. Jantan soalnya. Oh, oke. Okay. Cowok. Iya, okay. Nyari-nyari pun jantan. Ini cewek, bagus nih. Ini gue gak pengen loncat ya. Iya. Bagus kan? Bagus. Bulunya tebal umur ya, Pak? Ini 5 bulan. 5 bulan? Iya. Kan lagi rontok 5 bulan musinya. Enggak, udah lewat ya. Nyatanya. Tapi enggak mungkin bulu tebel ini kalau lima apa kalau lagi rontok. Kok enggak boleh tebel banget sih. Bagus. Marla import. Import ya. Ini koker. Golden berapa tuh golden tuh? Golden hanya di 7 kok. 7 juta. Masih ya? Bisa nego. Ini apa yang koker spaniel? Ini koker spaniel. Import juga. Iya. Sama nih harganya Cavalier. 35 dong. Iya. Ini kayak anjing-anjing Disney guys. Mumpung lagi banting harga deh. Banting dah, disuplex, digulat deh. Ini pom kecil berapa pom kecil lo? Yang mana? Ini di berapa now? 12? Enggak, ini 10 kok. 10 juta ya? Kalau pudel nego. Pudel berapa? Pudel tuh di 7 kok. Pudel 7 nego. Juta? Toya ini? Ini ada Chihuahua nih. Chihuahua di berapa? Chihuahua aku buka di 35. Ini import ya? Betul.
Import mana lah? Tikap dia. Tikap. Tikap ya. Ya. French Bulldog. Hah? French Bulldog. French Bulldog itu aku di buka 8. Di 8. 8 juta. Heeh. Lokal ya? Lokal kok. Eh ini cakep banget itu tuh. Pomnya tuh. Iya. Ini. Ini pomnya. Nih pomnya. Ini juga cakep nih kok yang di atas. Nah ini cuma wih, shading kok. Ini anjing apa? Pom. Cuma ini. Shading, kagak. Ini warnanya kok begini? Iya, gua ngambil karena ini langka. Warna warna hitam ya, ini ya. Silver. Nih, dia waktu gua ambil atasnya hitam, bawahnya bawahnya putih. Oke. Okay. Makanya apa? Gua ambil. Cuma lagi shading kok. Nggak, ini warnanya unik banget. Iya unik kan? Tiga color ya, tapi gradasi lu lihat. Ini kalau udah numbu bagusnya minta ampun. Tadinya ini. Baru gua cukur kok. Oh ini dicukur. Baru gua cukur. Tadinya kan dia shading looks-nya jelek kalau misalnya ini. Gua cukur aja biar lucu no. Dia malu lihat. Iya. Ya dia manja banget lihat. Ya. Ini hitam gradasi ke abu, iya. Ke silver. Lalu ini ke putih. Iya. Cakep banget ini. Cakep kan? Gila ini mewah banget. Ini import mana? Ini Thailand. Harga berapa? Ini harganya 40 aja. 40 juta jantan. Dia jantan. Gila warna lu lihat ya. Ini hitam nih. Ya. Hitam gradasi ke silver lihat tuh. Ya. Tuh, gradasinya tuh ya. Tadinya kayak belum Merlion tadi. Cuma gua cukur. Karena enggak terlalu bagus tapi karena dia masih agak shading-nya belum terlalu ini. Iya, iya. Jadi dicukur. Nah, Corgi berapaan Corgi? Corgi kita di 8 juta aja yang long hair. Ya. Ya. Lalu ini yang kemarin udah semua. Ini alaskan. Ini jangan alaskan mamut. Di mana? Di berapa ini? Ini di 50 aja. 50 orang. Import ya? China. Import China. Ya ini China. Oke. Okay. Kalau yang rotelernya udah keluar tuh lagi di nego-nego. Ya. Udah keluar ya. Mudah-mudahan laku dah. Ya. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nanti bisa cek di Instagramnya Moon and Go Candle. Oke, okay, thank you ya. Oke, okay, sekarang kita pengen kemana lu? Ini normal. Dia nggak akan makan. Ini ada Sugar Glider, Pets Planet. Wah, Sugar Glider punya kamu? Tiara ya? Lihat deh. Jadi kalau beli di sini ya, Sugar Glider ya, kalian bisa dapat edukasi juga ya. Apa kabar kok? Baik. Ya. Harga mulai berapaan? Harga mulai kalau di sini kita open di 550. 550. Ya. Udah sama kandang belum? Belum. Kandang belum, tinggal ya? Nambah 200 aja dapat full set. Oh full set kandang ya? Udah dapat mainannya ya? Sudah. Makanan, vitamin, snack semua udah dapat. Paling mahal yang mana? Paling mahal kebetulan kita lagi bawa di pitbull. Pitbull. Yo. Pitbullnya. Pitbull di harga berapa? Tadi yang 550 warna klasik grey ya? Ya, pitbull kan ya. Lagi dimainin kali di depan tuh. Ya ini alternatif pet masa kini. Ya jadi buat yang nggak suka anjing kegedean, nggak suka kucing, ini bisa piara Sugar Glider tuh. Ini bisa bonding juga ya. Ini bisa gliding tuh ya. Pet ball ringtail. Ini di harga berapa? Kalau ini kita nggak berani open, tergantung berani tertingginya berapa. Anjir, dilelang. Mulai berapa dong? Hah? Mulai berapa lu buka? Kemarin sudah ada yang open di 6. 6 juta? Nah. Apa uniknya ini? Ada tompel? Tompel dan ringtail. Ringtail itu apa maksudnya? Dia bulunya kayak ada cincin. Oke. Dan ini betina, yang dimana betina begini susah dicari kok. Oh gitu. Waduh, ngeri ini. Jadi buka 6 juta? Enggak, kemarin ada yang nawar di 6. 6, belum mau jual? Belum. Ya, coba tawar 10 juta jual nggak? Nggak tahu, mikir-mikir. Antik ya. Ya, tuh lihat tuh. Ya. Jadi teman-teman kalau mau langsung ke Pets Planet ya. Ya. Ini eventnya sampai tanggal 11 Agustus. Betul. Oke. Okay. Ayo. Lalu ini yang katen Candy House. Katen Candy House. Kayaknya kenal sama Cici ini. Ya kan? Iya kok. Jadi jual anjing.
Siapa yang mau ngomong harga-harga? Yang udah terkenal mukanya. Yang udah terkenal ya? Lu kan hafal harga lu. Apa sih kok? Ayo. Ya Allah. Ini apa pudel? Berapaan pudel? Ayo. Pudel di berapaan ini pudel? Pudel? 4 juta? Kok murah banget sih jualnya? Biar cepet kok. Biar cepet laku ya. Jantan bikin aja. Ini jantan. Jantan. Yang betina ini. Betina berapa harga? 5 kok. Hah? 5. 5. Bangun, nih. Makan. Betina 5 juta. Ini juga sama. Jantan 4. Betina sama. Iya. 4 sama 5 juta. Iya. Kalau corgi di berapa? Corgi di 7. 7 juta. Ini juga sama nih. Ini anakan champion. Oh, anakan champion. Jantan betina. Oh, dia full ada tail, jantan, full tail. Ada jantan, ada iya, ada betina juga. Full tail ya. Dia iya. Kalau yang cari full tail tuh. Emang sengaja enggak diiniin, dipotong. Full tail. Ini. Oh, ini kelinci. BSA kok? BSA berapaan BSA? BSA. Ya, beda-beda sih tuh. Ini, ya, ini. Itu 25. 25. Yang itu nenek jilat biji. Itu cewek dua-duanya. Oh, bukan biji. Dia anakan import 20 sampai 25. 25 sampai 30. 20 sampai 25. 20 sampai 25. Aduh, enak banget ini. Ya, ini apa nama tempatnya? Tatten Papi. Tatten Candy. Hah? Tatten Candy. Tatten Candy. Tatten Candy. Tatten Candy House. Oke, okay, thank you. Thank you, Ko. Ya, thank you ya. Ya, Ko. Thank you. Ini Dogo-Dogo House, lagi gak ada orangnya. Oh ada yang jaga. Ini berapaan pudel-pudel? Kita start from dari harga 2 juta sampai 7 juta. 2 juta? Yang mana 2 juta? Yang ini yang udah gede-gede mau ngabisin stok. Oh di obral nih 2 juta nih, jantan betina? Jantan semua kok. Jantan semua ya? Umurnya udah 1 tahunan kurang lebih. Oh 1 tahunan tuh, 2 jutaan, 2 juta bulat. 2 juta bulat ya. Udah vaksin, stambung, microchip. Widih, vaksin, stambung, microchip cuma ya. 2 juta. Ya. Kapan lagi tuh? Ya. Ini nama tempatnya? Dogo-Dogo House. Dogo-Dogo House? Ya. Instagramnya apa? Instagramnya Dogo-Dogo House juga. Dogo-Dogo House ya. Ya. Ini kalau itu buruan mampir cuma ada 2 ekor ya? 3 kok. 3 yang 2 juta? 2 model, 1 maltis. Oh, 1 maltis 2 juta ya. Juga? Oke, thank you ya. Ini coconut kennel. Lagi bawa anjing apa nih coconut kennel? Chihuahua. Wih, Chihuahua lagi laris nih. Chihuahua lagi ngetren. Lu lagi buy stock nih. Chihuahua ada long hair, hair long hair. Warnanya jarang nih, Bang. All white. All white. Iya. Yeah. Umur berapa itu? Masih 2 bulan. 2 bulan. Yeah. Mirip packing. Kupingnya belum naik. Iya, kuping belum naik ya. Ya tuh, kalau udah naik tuh cakep nih. Cakep anjing kayak Jepang. Kayak tipe Jepang. Harga berapa ini? Di 15. 15 juta. Iya. Gak mahal sekarang. Tumben coconut jualnya gak mahal. Ya, menyesuaikan harga. Lalu yang black and tan itu berapa? Tricolor apa black and tan? Black tan. Berapaan itu? Sama harganya kok. 15. Oh, 15. Satu nes ya? Satu nes. Oh, okay, dia itu. Orang tuanya ada warna Isabelatan. Oh ada Isabelatan. Ya kayak peking kalau belum naik ini nanti ini naik. Belum ini. Naik masih 2 bulan soalnya. Cakep ini mukanya, tuh lihat ya. Oke, okay. Ini yang ini. Yang ini Chihuahua long hair tapi udah umur 5 bulan itu. Kira masih 3 bulan. 5 bulan. Kecil ya. Iya. Di harga berapa? Kalau yang ini di harga 12,5. 12,5 sama? Ya, sama oh. Di 14. Oh, ini 12,5? Iya, karena ini, udah 5 bulan. Ini 14? Itu 14, masih 3 bulan. Masih 3 bulan ya. Oke. Pudel-pudel di berapaan? Pudel di 5,5. 5 juta iya, setengah? Iya, red toy pudel. Tackle kita masih di angka 25. Itu mahal ya? Iya, di 15 sama 8,5 yang long hair-nya. Oke. Price bulldog putih ya? Iya, all white. Berapaan itu? Sisa satu di angka 18,5. 18.500. Flip flop betina. Oh, sisa satu nih. Oh, ya, cakep ya. All white ya. Full. All white. Mulus. Mulus. Umur?
Umurnya sekarang jalan 3 bulanan. Betina ya? Betina. Oke. Okay. Ini packing di berapaan packing? Packing di 10,5. Udah umur 5 bulan itu. Nah, alaskan? Alaskan kita di 15 juga. Apa Thailand ya? Thailand punya. Tipe Thailand ya? Iya. Samoyed? Kalau Samoyed kita di 10,5. 10 juta umur setengah. Umur 3 bulanan. Oke. Okay. Ya itu aja ya. Okay. Ini di Coconut. Coconut Kennel. Instagramnya? Coconut Kennel. Coconut Kennel. Oke, okay, thank you. Oke, okay, jangan lupa ke Kopiku. Kiopiku. Ya. Kopi-ngopi. Ah, lalu ada booth makanan juga nih. Booth jajanan. Ada dada ayam segala nih. Ada soto sapi. Nah, buat yang lapar. Halo, Bu. Ini kodoknya dimasak juga, Bu. Kodok. Kirain kodoknya dimasak ini, tuh. Oh, nyambung. Kirain sayur juga, tinggal pilih ntar dimasakin. Enggak ya. Ini Savera. Ada ular-ularan tuh. Ular, bawa piton. Halo. Lihat ya, wih serem banget ini ularnya. Ada kura-kura juga ya. Oh, ini kura-kura Sulawesi 650 ribuan. Iya. Yang kecil 650 ya? Iya. Yang gede 750. Agak gede dikit. Oh, agak gede dikit tuh. Iya. Ini yang lebih gede lagi nih. Lebih gede lagi, ada jenis 3-4 jutaan. Iya, 3-4 juta. Ini Indian Star 6 juta. Iya. Ini yang gede sulcata apa? Itu masuknya thin line semi ivory, itu harganya 7 juta. 7 juta ya? Iya. 7 juta kan. Iguana dari berapa nih iguana? Iguana dari 200.000. 200.000 sekarang? Iya. Murah banget ya, yang hijau biasa ya? Iya, yang hijau biasa. Ini ada apa namanya? Border Dragon, Kadrun, Kadal Gurun ya. Ini kadal gurun tuh. Harga berapaan kadal gurun ini? Nah, harganya berapaan? 2 juta sampai 2 juta. 2 juta 2 setengah ya. Ini iguana albino 1350. Red albino. Ini kameleon. Kameleon. Tapi warnanya hijau kan. Yang 2 juta ya. Iya. Oke, okay, thank you ya. Siap, terima kasih. Kita ke arah sana ya. Ini juga ada kura-kura juga ini, sama ada burung. Ada kodok. Ini Connor. Dia mau gigit nih. Jinak loh. Kirain mau gigit. Ini jinak loh. Ini apa konur ya ini ya? Kok ini apa ya? Itu yellow side konur ya? YSC ya? Bukan YSC yang bawa, ini pineapple. Pineapple. Di harga berapa ini sekarang? Ini sepasangnya kena 4,5. Sepasang. Aduh. Kirain dia mau ngelus-ngelus enggak tuh gigit. Oke, juga. Bisa dipegang ini. Ini enggak, ini apa? Iseng. Indukan soalnya. Oh, ini Senegal. Senegal, ya, Senegal, Senegal. Oh. Ya, iguana. Senegal. Oke, okay, thank you. Ini nama tempatnya Reptil Pro. Ya. Kita main ke sini nih. Ini dulu ya. Oh, ini alat buat pegang ular ini, capitan ini. Alat safety buat nangkap ular. Ya, buat nangkap ular kobra. Benar ya tuh. Jadi kalau di rumah suka ketemu ular, mesti stok beginian nih buat nangkap ya. Nunggu pawang ular datang lama. Ini gua pikir ini apa namanya? Bisa ular ya. Ini ada madu juga. Nggak tahu jualan madu. Iya, dia madu sama wedang. Madu sama wedang jahe. Ya. Foto dengan ular 20.000. Foto dengan buaya enggak ada? Ada ini. Buaya. Ini buaya stoknya ini. Buaya kaki dua. Oke, okay, thank you ya.
Lalu ini ada Akita. Wih, ada Koko Ari Akita. Ari Akita lagi bawa Japanese Akita tuh, Dek. Ini long hair. Long hair kok. Iya. Japanese Akita. Japanese Akita long hair. Dijual ya? Ah, jual. Harga berapa ini? Cepet. 100 juta. Iya. Itu apa putih? Akita Jepang. Japanese Akita. Lagi edisi Akita Jepang. Oh, bukan yang American ya? Bukan. Harga berapa nih tuh, Rek? 25. 25. Iya. All white 25 juta, lihat. Yang biasa berapaan? Quality pad biasanya 15. 15. Oh, yang putih lebih mahal ya? Apa? Ini 15. Enggak, 25 sama. Satu oh, nes semua ini satu nes. 15 biasa. Yang 15 beda ya. Ini putih 25. Yes. Ini 15 bawah. Oh, jadi harga 1, dari 2, 15. 3, 4, 25. Dari 15 sampai 25 tuh. Iya. Yeah. Umur berapaan ini? Ini baru mau 13 setengah kok. Oh, baru 13 setengah ya. Betul. Ada 1 2 3 4. 4. Lalu ada Shiba Inu. Enggak, Jepang juga kok. Oh, ini Jepang. Jepang masih kok. Kecil. Masih kecil. 2 bulan. 2 bulan. Boleh ketat. 15. 15. Cakep ini putingnya nih. Biasalah. Cie. Ari Akita enggak mungkin jual yang lain. Masih belum berubah. Hah? Belum berubah ya? Masih Akita. Masih setia di Akita. Yang lain namanya Akita. Itu long hair. Umur berapa long hair ini? Setahun. Baru setahun jantan betina? Jantan. Oh, buat pejantan ya. Oh, sering kena orang nih. Ini Ari Akita, nama itunya Von Hausdell Akita. Ya, di Instagram namanya apa? Von Hausdell. Von Hausdell. Ya. Oke, Ri, thank you, Ri. Thank you, Ko. Lalu ini ada glider topi ya. Glider topi ya. Oh, glider. Sugar glider juga. Lagi mandiin tuh. Lagi grooming ya? Iya. Mulai grooming. Lima grooming juga. 60 ribu, 50 ribu. 60 ya? 60. 60 ya. 60 ribuan. Wih, ini yang gemuk ya, apa obesitas. Mau enggak? Rider topi ya. Oke, kita lihat di dua ada hamster. Hamster jual berapa nih hamsternya? Hamster murah kok. Cepean aja. 100 ribu. Yoi. Seekor. Per ekor, dapat kandang kok deh. Oh, udah dapat kandang. Yoi. Kelinci deh. Kelinci nih dalam luar kok. Di berapa nih kelinci? Sekitar gopean kok satu. Satu nih masih udah umur 2 bulan nih? Ini kurang lebih hampir 3 bulan setengah kok MD. Oh, oke. Okay. Udah siap jual ya? Udah siap jual kok. Kemarin soalnya ada yang komplain, itu belum 2 bulan nggak boleh dijual katanya. Udah siap jual ini ya? Kecil nih. Ini aman. Aman nih? Iya. 500 ribu? 500 ribu. Udah dapet kandang kok. Oh, udah, harga udah sama kandang. Kucing-kucing di berapaan? Di luar 200 ribu. Scottish Fold 12 juta. Iya. Dia warnanya blue, warna grey. Oke, ini blue ya. Yang itu yang kalau itu British Shorthair. Berapa? Itu di angka 10 jutaan. 10 juta. Masih ya? Non-pet kok. Oh, yang non-pet. Iya, ini juga British Shorthair. Eh, 10 jutaan juga. Iya. Kurang lebih sama. Ini Maine Coon kok bisa sampai 2 meter nih kucing. Masih kecil ini. Iya. Masih 1 bulan setengah kok. Oh, Maine Coon. Maine Coon. Ya. Nah, itu indukan itu punya pedigree. Oke, dijual. Enggak, ini juga anaknya doang. Oh. Ini namanya Terminal Pet. Terminal Pet. Instagramnya apa? Instagramnya juga sama Terminal Pet. Terminal Pet ya. Oke, okay, thank you ya. Nah, ini sugar glider. Ini Tama Glider sama Papi Rich. Baik Chihuahua nih, baik Chihuahua. Ada ikan-ikannya sama ada aquascape tuh. Thank you.
Eh kamu lagi. Udah beli bajunya belum tuh? Oh ada bajunya. Ada buat jantan. Ah ini buat jantan. Ini buat betina. Harga berapaan bajunya? Ini kena 80. 80 ya. 80 ribuan tuh. Oh buat dia belum ada. Masih terlalu kecil. Ya aksesoris sugar glider ada landak, ada hamster-hamsteran, ada kodok tuh. Lalu berikutnya ini ada boot bravery sama shampoo Hydra. Ini jualan apa ini? Ini munch. Ini jual mainan-mainan pajangan begini ya. Berapa nominnya? Kalau kodok ini 500. 500 ribu. Ini impor Cina ya? Iya. Buat pajangan ya ini ya? Iya, pajangan kodok. Oh. 500 ribuan ya? Iya. Lucu-lucu lihat. Kalau kucing ini 700. Oh, kucing lebih mahal. Lebih mahal. 700 ribu tuh. Ini kepiting. Oh, bukan, ini Bearded Dragon. Iya, betul. Lucu banget ya, 500 ribuan. Ini 700 ribuan yang gede. Ini yang aslinya. Wah, murahan aslinya. Coba, 300 ribu. Kalau mainannya gak bisa mati. Oh, mainannya gak bisa mati ya? Iya. Gak bisa hidup mainan. Kalau yang hidup nggak bisa mati, bisa mati. Iya iya, oke deh. Ini apa ini? Itu isinya dormice. Hah? Dormice itu dia tikus dari Afrika. Ini tikus Afrika? Mini. Gak bisa gede lagi, ini bisa. Maksimal segini. Bukan ini hamster? Bukan, beda dormice. Oh ini tikus? Ini tikus, masih keluarga tikus. Oh. Buntutnya dia ada bulu dormice. Kayak sugar glider ya? Tapi dia nggak ada itunya. Ini lokal lokal apa import? Afrika. Import? Iya. Harga berapa ini? Harga sini pameran 500. 500 ribu satu ekor ya? Kasih makannya kayak hamster kali ya? Kasih makannya dia lebih banyak ke buah sih. Oh buah. Buah, tapi kalau misalnya itu dia omnivora, jadi mesti kasih serangga juga sih. Oh, jangkrik gitu ya? Atau kecoa turkis tuh? Enggak, itu dalamnya kayak itu. Nah, tuh masih ada lagi. Oh. Yang kecil-kecilnya. Tadi berapa lagi gopek? 500. 500-an ya? Import ya? Import. Iya, iya. Ada lobster-lobster. Ini ada kelinci juga. Lalu ada burung hantu. Ya, buat teman-teman mampir ke Fluid Village Jakarta Utara. Ini acara berlangsung sampai tanggal 11 Agustus 2023. Oh, ini masih ada lagi. Ada di Trebit. Ada ikan-ikanan juga tuh. Kodok albino? Iya. Ini ada kodok, ada yang albino juga. Albino? Albino, matanya merah nih. Matanya merah ya? Berapaan ini? 600 ribu. Kayak telanjang ya? Iya. Kayak ayam. Kayak ayam enggak pada ada bulu. Tuh lihat ini yang ada bulu, ada ini yang warna. Ini yang ada warna. Gini lihat ya, tapi orang suka kali ya. Iya, lumayan banyak. Banyak yang mau ya? Banyak. Ya ini ada gecko. Oh, baru netes ini. Itu anakan nih. Ini berapa nih ini? Itu kena di 3 juta. Murah sekarang ya? Udah murah. Dulu kecilnya 3 juta. Iya. Udah murah ini. Albino. Brazil. Ya, masih ya. Iya. Ini dead rabbit ya. Kura-kura. Kucing. Naza pet. Oke, sekian vlog kali ini. Jadi buat gambaran pada kalian, kira-kira mau hewan apa yang kalian incer, ya langsung datang ke pamerannya di Fluid Village, Jakarta Utara sampai tanggal 11 Agustus 2024. Bye-bye.